Untuk menjaga netralitas di tubuh TNI Angkatan Darat, pada pemilu tahun ini, Danrem Korem 162 Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani meningkatkan semua jajarannya agar tidak ikut politik praktis atau mendukung salah satu pasangan calon pada pemilu mendatang. Danrem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan akan menindak tegas anggotanya yang berani memasang simbol partai politik mendukung salah satu calon. Sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, kita harus menjunjung tinggi netralitas. Jadi setiap prajurit maupun keluarganya dilarang keras, ya, dilarang keras menggunakan atribut-atribut kepartaian, baik baju, kaos, stiker ataupun merchandise lainnya yang berkaitan dengan masalah partai dilarang keras. Selain itu, semua keluarga TNI juga dilarang memasang atau mendukung pasangan calon, tidak menempelkan semua hal yang berbau atribut kampanye atau partai politik, baik di rumah dinas hingga kendaraan dinas. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.